saudara. Shalom. Dimanapun Anda berada, terutama Anda yang berada di Singapura, Jakarta, dan Surabaya, di hari ini kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan yang pastinya kita sediakan waktu kita sediakan hati kita dan pikiran kita. Mari saya undang saudara, kita tanggalkan segala beban kita, kita taruh di bawah kaki Tuhan dan kita ambil momen ini khusus hanya untuk Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan sangat baik. Bukan hanya baik di saat yang terbaik Tuhan, namun juga baik di saat yang kurang baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Pimpin kami saat ini, kami merendahkan diri. Kami rindu mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu mengalami jamahan-Mu Tuhan. Mengalami kasih-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu keadaan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi kami percaya kami punya harapan yang tidak pernah hilang. Kami punya Yesus yang luar biasa. Silakan Roh Kudus ambil alih kesempatan ini, ambil alih waktu ini. Kami hanya ingin nama Yesus yang ditinggikan. Kami bersatu hati Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau ikat, kami mau tolak semua yang bukan dari Tuhan Yesus. Kami tolak keluar dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus yang dari Tuhan saja yang beracara. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Oh Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, ada bagiku. Bapa-Ku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, haleluya Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Amin Tuhan. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan, oh Tuhan, di hidup kami, di hidupku.
percaya, ku percayakan. Ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang. Dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tangan, katakan ku nyanyi haleluya. Jalanku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di jalanku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Bersama-sama katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, yes Lord, perbuatanmu. Amin Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, yes. Ajaib perkasa perbuatanmu. Amin Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh kau hebat. Ajaib, ajaib perkasa buatanmu, oh Tuhan Yesus. Ku nyanyi haleluya, oh Tuhan, haleluya. Sungguh
sungguh hebat. Shikira bara la 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 te. Shikira bara gara gara ya bara la 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 te. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Shikira bara. Kau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami cuma bisa berkata bahwa Engkau baik Tuhan. Ini puji-pujian kami, ini penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara dimanapun Anda berada, sembah Tuhanmu. Katakan Tuhan Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan-Mu hanya untuk Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan sekali lagi pengagungan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Kemurahan terhadap setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau turun tangan atas setiap umatmu Tuhan. Haleluya, sembah. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Yara basekara laba laba yara laba laba yara basi kora bayara laba shekara laba laba yara basi kora bayara laba shekara laba 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 yara. Penuhi kami Tuhan, penuhi umatmu Tuhan, penuhi jemaatmu Tuhan, dimanapun mereka berada, tuntunan akan, tuntunan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap mereka. Haleluya. Yara basekara laba 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 yara laba kora bayara laba shekara laba. Atas hidup kami Bapa, haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukurmu saudara, katakan Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau dahsyat. Haleluya Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, amen. Ini pengagungan kami Tuhan, amen. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Bapa. Kami mau terus belajar Tuhan, kami mau terus dibentuk Tuhan, kami mau terus bertumbuh Tuhan. Haleluya. Kami percaya satu klaim kami Tuhan, Kau penolong kami yang sejati Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah ingkari janji buat setiap kami Tuhan. Janjimu Kau pegang selalu, Kau tepati Tuhan. Karena kami tahu Yesus selalu peduli buat, amen, setiap kami. Amen. Haleluya. Penolongku yang sejati, Kau Tuhan yang selalu ku nanti. Kau penolongku yang terbukti, Kau hadir di sini. Yes Lord. Kau tak pernah ingkari janji, Kau pegang dan selalu Kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, Ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu segala perkaraku, Ku bawa padamu. Yesus yang lebih tahu, berserulah pada Yesus penuh hatimu. Tiada yang mustahil, mujizat terjadi, karena Yesus peduli.
mujizat terjadi dalam setiap kehidupanmu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan selalu peduli pada kita. Kau punya iman dan percaya, janji Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan yang menepati. Mari saudara katakan amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan lagu ini dengan saya dengan penuh yakin dan percaya. Kau penolongku yang sejati, Kau Tuhan yang selalu ku nanti. Kau penolongku yang terbukti, Kau hadir di sini. Amin. Kau tak pernah ingkari janji, Kau pegang dan selalu Kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Mari saudara datang pada Yesus. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu segala perkaraku, ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu, tiada yang mustahil. Mujizat terjadi karena Yesus peduli. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Amin. Segala perkaraku ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saudara, mari berserulah sama Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Dengan sepenuh hatimu, tiada yang mustahil. Mujizat terjadi karena Yesus Juli. Mari saudaraku dengan yakin dan percaya, datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu segala perkaraku, ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Serulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu, tiada yang mustahil. Mujizat terjadi karena Yesus peduli. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. Mujizat terjadi karena Yesus peduli. Dengan yakin saudara, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Mujizat terjadi karena Yesus peduli. Selalu peduli pada kami, Tuhan. Kau tak pernah sekalipun tinggalkan kami, Tuhan. Yesus setia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Yesus. Mujizat-Mu tetap hadir di dalam setiap orang percaya, Yesus. Terima kasih, Yesusku. Thank you, Lord. Menaikkan syukur-Mu. Terima kasih.
mujizat selalu ada di dalam kami Tuhan, anak-anakmu yang percaya, yang berharap padamu Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abba, terima kasih Yesusku. Kami ada di sini Tuhan karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Walaupun keadaan kami terpisah satu dengan yang lain, baik jemaat Tuhan yang ada di Singapura maupun ada di Jakarta di tempat ini, bahkan ada di Surabaya, kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bawa hati kami kepadamu Tuhan, tawan hati kami dimanapun kami berada. Kami percaya kasih Tuhan mengikat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terpisah satu dengan yang lain. Walaupun siaran ini siaran online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, firman-Mu, kekuatan-Mu tidak terbatas atas ruang dan waktu. Kami percaya ketika kami memberitakan firman Tuhan, hati yang terbuka akan dimasuki dan ditaburkan kebenaran firman. Dan kami percaya di mana saja Anda berada, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Urapi hambamu Tuhan. Taruh perkataan-perkataan kebenaran firman di dalam bibir mulut hamba. Kuduskan jemaat Tuhan yang ada di rumah, di mana saja mereka berada, Singapura, Jakarta, dan Surabaya. Tuhan Yesus, ketika firman diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apapun permasalahan dan persoalan hidup saudara, Tuhanlah jawabannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang di rumah, mari sama-sama kita siap dan kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan Sitri yang ada di mana saja Anda berada, Singapura, Jakarta, bahkan di Surabaya. Kami percaya Tuhan bahwa saudara-saudara kami terpisah dengan kami di tempat ini di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat mereka di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa ketika nanti firman diberitakan, mungkin yang ada di Singapura, Jakarta, Surabaya, saudara buka hati, duduk dengan Alkitab saudara, dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kami percaya bahwa hari ini masalah ini masih tetap ada di dalam bangsa kita, baik di Singapura dan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Masalah ini tidak pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan saya percaya masalah ini membuat kita lebih intim dan lebih melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau belajar dari sebuah kisah di dalam Alkitab, di mana dalam Alkitab Perjanjian Lama ada satu kisah yang menarik, yaitu di dalam satu kitab yang sungguh luar biasa. Kitab ini hanya 4 pasal, tetapi dia menceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan dia, bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada seorang nabi ini, kepada seorang anak Tuhan ini. Dia diberikan tanggung jawab untuk pergi memberitakan suatu seruan pertobatan bagi satu bangsa, sebagai satu kota, supaya mereka bertobat, supaya Tuhan jangan menunggang balikan kota ini. Saudara, kita belajar dari Yunus. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yunus 4 pasal ini dia menceritakan. Saudara, kitab Yunus ini saya rasa kita sudah pelajari semua. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah sekolah minggu, mungkin sudah pernah dengar cerita ini, bagaimana Yunus ditelan oleh ikan besar. Ya. Tapi mari kita lihat, ada hal-hal yang penting yang tersirat di dalam kebenaran firman dari pengalaman Yunus dari cerita ini. Saudara, Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Saudara, tetapi apa yang dikatakan, yang terjadi, yang tertulis dalam firman Tuhan, dia bukan ke Niniwe, bahkan dia lari ke Tarsis. Dia menjauh dari Tuhan. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan mau katakan kepada dia, pergi ke Niniwe, beritakan kepada mereka supaya mereka bertobat, terima Yesus. Mereka bertobat dari kejahatan-kejahatan mereka. Banyak Bapak Ibu kamu kita lihat dalam firman Tuhan. Kota Niniwe ini, kota yang dibangun oleh hasil-hasil rampasan, oleh kejahatan-kejahatan bangsa ini,
orang-orang Niniwe ini selalu berbuat jahat. Sehingga kejahatan mereka sampai di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan melihat bagaimana Yunus diperintahkan dan memberikan satu amanat tanggung jawab untuk pergi kepada bangsa Niniwe, kota Niniwe. Supaya mereka dia beritakan kabar daripada Tuhan bahwa kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Saudara, mari kita belajar dari Yusuf. Ada hal-hal yang ada yang selalu mengingatkan kita supaya tanggung jawab ini kita harus benar-benar lakukan. Karena tanggung jawab itu ada akibatnya. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu. Dan kalau terjadi apa-apa, itu Anda harus dituntut, ada risikonya, harus dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang kita perbuat apabila kita tidak melakukan sesuai dengan amanat yang kita lakukan, yang diperintahkan kepada kita. Baik saudara, mari kita buka di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 1, ayat 1 dan ketiga. Kita hanya baca 3 ayat ini. Dan mari kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama dengan saya di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, silakan kita baca sama-sama. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kata jauh, kalimat jauh dari hadapan Tuhan, ini diulang 2 kali dalam ayat yang ketiga. Saya tidak tahu apa maksud daripada pengulangan kata ini. Tetapi pengulangan kata ini mengingatkan kita supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Ada akibatnya kalau kita jauh dari Tuhan. Saudara, mari kita belajar tentang kisah Yunus ini. Saudara, kisah Yunus ini sekali lagi saudara, banyak hamba Tuhan yang menyampaikan kisah ini. 1000 hamba Tuhan, pasti 1000 hal yang mereka berbeda-beda. Bagaimana kita Tuhan buka pewahyuan-pewahyuan dalam kisah cerita ini. Saudara, berbicara soal jauh dari hadapan Tuhan. Yunus kenapa dia jauh dari hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata 2 kali. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia lari. Saudara, dia menghindar dari hadapan Tuhan. Yunus merasa bahwa sesuatu yang ada menekan kehidupannya. Kenapa sampai dia lari ke hadapan Tuhan? Mengapa dia lari dari hadapan Tuhan? Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, tapi dia bersembunyi jauh dari hadapan Tuhan. Kita melihat di sini, saudara. Kalau kita melihat hal-hal seperti ini, dengan kondisi kita saat ini, banyak kali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita datang ke gereja setiap hari Minggu, bahkan mungkin dari Senin sampai Sabtu, ada 4 kali, 5 kali kebaktian persekutuan. Tetapi, apakah kita hati melekat dengan Tuhan? Tadi baru saja kita bincang-bincang sebelum saya ke sini. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di gereja, tapi pikiran dan hati kita jauh kemana-mana. Berarti kita datang gereja hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tempat gereja, tapi hati kami, hati kita semua tidak ada kepada Tuhan. Saudara, ini pengertian bagaimana kita jauh dari hadapan Tuhan. Bukan saja kita tidak pernah membaca Alkitab, tapi jauh dari hadapan Tuhan. Pikiran kita hanya membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita memuji-muji Tuhan tiap hari. Memuji Tuhan ke gereja. Orang lain di samping kita nangis menghadapi hadirat Tuhan. Menghadap hadirat Tuhan. Mungkin rema dalam kehidupan mereka sehingga Tuhan menjamah mereka. Sehingga mereka menangis. Air mata mereka keluar. Karena kami tidak tahu di samping kiri kanan kita. Air mata yang hanya mereka tahu dan Tuhan yang tahu. Karena di dalam air mata itu ada bahasa yang manusia tidak mengerti. Itulah orang-orang yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita lihat kebanyakan orang yang datang ke gereja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya jauh menghindar daripada Tuhan. Yang penting datang ke gereja hari Minggu setelah keluar dari gereja, apa yang dia lakukan? Ya mungkin shopping lah. Segala macam cara. Mungkin ada pertemuan-pertemuan yang selalu sesuai dengan bisnisnya atau apapun pekerjaan-pekerjaan belum selesai.
perkembangan duniawi yang selalu pikirkan dalam kehidupan dia, sehingga fokus kepada firman Tuhan jauh dari pikiran, jauh dari hatinya. Saudara, di sini kita mau belajar bagaimana Yunus, kenapa dia jauh dari Tuhan? Kenapa dia menjauh dari Tuhan? Dalam ayat 3, sampai 2 kali firman Tuhan katakan, Yunus menjauh dari Tuhan. Kenapa dia menjauh dari Tuhan, saudara? Bapak, Ibu, dia menjauh dari Tuhan karena dia rasa berdosa. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan dia pergi. Dia melawan Tuhan, dia bersembunyi, dia lari. Orang-orang, bagi kita juga demikian. Kalau kita rasa bersalah, kita rasa berdosa, untuk datang menghadap Tuhan susah banget. Coba kalau kita ada buat kesalahan terhadap Tuhan, berbuat dosa kecil yang tersembunyi di hadapan manusia, maupun di hadapan Tuhan. Untuk datang baca firman, buka firman Tuhan saja berat rasanya. Untuk mau berdoa berat rasanya. Apalagi kalau ketua persekutuan bapak-bapak misalnya, kalau misalnya ditunjuk untuk berdoa, aduh bro orang lain saja, papa orang lain saja. Kenapa? Perlu koreksi diri kita. Ada sesuatu sehingga dia menolak. Mungkin dia rasa berdosa sehingga dia jauh dari Tuhan. Dia tidak pernah membaca firman. Karena dia jauh, dia rasa berdosa. Ada dosa-dosa yang tersembunyi. Ada dosa-dosa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Jadi manusia menunjuk saja dia untuk tugas tertentu. Tapi dia rasa takut di hadapan Tuhan. Dia tidak berani menghadapkan Tuhan. Ada rasa dosa di dalam kehidupan. Kita percaya bahwa ketika ada rasa bersalah dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghadap orang-orang yang kita kecewakan. Saya kasih contoh saja. Kalau saya membuat Pak Gembala kecewa, ketika saya datang berhadapan dengan dia, mungkin saya mutar jalan ke tempat lain. Ketika saya membuat satu kekecewaan buat Pak Gembala, saya rasa mau ketemu dia, saya mutar jalan. Saya tidak mau berhadapan dengan dia. Karena apa? Ada dosa kesalahan dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa menghadap dia. Ada kesalahan. Mari Bapak Ibu, di mana saja Anda berada, kita bereskan hati kita dengan Tuhan. Ketika kita datang buat Tuhan, apapun permasalahannya, Tuhan kata, marilah yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ketika kita datang buat Tuhan, serahkan permasalahan hidup kita. Saya percaya, pengampunan itu akan terjadi dalam kehidupan. Pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya itu. Bawa hati saudara dan saya di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan, jawaban Tuhan bagi saudara dan saya, kita terima. Yang berikutnya, Yunus kecewa. Tadi, Yunus rasa berdosa. Sekarang dia kecewa. Tuhan, tidak ada tempat lain Tuhan tunjukin Niniwe. Karena Yunus tahu Niniwe itu apa. Niniwe itu kota yang penuh dengan kejahatan. Kota yang penuh dengan segala kemunafikan. Kota yang penuh dengan pembunuhan. Segala macam kejahatan dilakukan manusia ada di kota itu. Dia rasa kecewa. Tuhan kenapa harus pergi ke kota sana? Tidak ada kota lain, tidak ada tempat lain. Untuk Tuhan perintahkan saya ke sana untuk seruan supaya mereka bertobat. Dia kecewa. Sehingga dia bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dia rasa, apakah Tuhan tidak ada yang bisa lebih baik dari kota ini? Sehingga saya ke sana. Untuk apa saya ke sana? Saya rasa kecewa. Sia-sia kalau saya ke sana. Mungkin saya akan dibunuh. Saudara dan saya, dia percaya bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi satu dengan lain. Apapun persoalan daripada setiap orang yang mungkin kita melihat orang ini jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin orang ini berdosa. Yesus pernah berkata, aku datang untuk mencari domba yang hilang. Aku datang mencari bukan cari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Konsep pikiran manusia berbeda dengan konsep pikiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih, Sitri, di mana saja Anda berada, Singapura dan Indonesia. Saya percaya, saat ini juga, banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang kecewa yang tersembunyi. Yang tidak pernah terungkap di muka, dibagi. Baik dalam keluarga, baik terhadap anak-anak, maupun para teman. Banyak orang kecewa. Tapi tidak pernah mereka itu mengungkap kekecewaan mereka terhadap sesama mereka yang mereka kecewakan. Saudara hari ini, bereskan hati dengan Tuhan. Bawa kekecewaan itu buat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bawa kepada Tuhan kekecewaan kita. Supaya pemulihan itu terjadi, pemulihan itu terjadi.
sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Berikutnya, Yunus tertarik dengan keadaan dunia, sehingga dia lari ke Tarsis. Kota Tarsis kalau saya lihat dalam ensiklopedia, itu kota Tarsis itu kalau nggak salah di Turki, bagian selatan. Tempat yang bagus sekali. Nah, kota Tarsis ini banyak sekali gemerlapan di situ. Kota perdagangan di Asia. Kota yang luar biasa, kota yang ramai. Mungkin kalau sekarang apa ya saya nggak ngerti kota-kota yang ramai yang penuh dengan segala perputaran uang yang hebat di situ. Ya mungkin kalau kita dengan tanda kutip pikiran kita orang-orang dunia mungkin kita kena Chicago ya. Itu pusat ya gemerlapan dunia di situ. Kenapa Yunus tertarik ke Tarsis? Kenapa dia tidak ke tempat lain? Dia mengikuti tertarik dengan daya tarik dunia. Ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe. Lebih baik aku ke Tarsis, kebetulan ada kapal ke Tarsis. Kota yang luar biasa. Dia pergi ke Tarsis. Saudara, dia mau menikmati keindahan dunia di sana. Dia bersembunyi jauh dari Tuhan. Dia menghindar dari Tuhan. Saudara, mungkin ketika saudara hidup dalam kondisi sekarang ini, di mana kondisi lagi susah semua orang, kondisi COVID-19 ini, saudara melihat banyak orang yang sulit mencari uang. Kesulitan ini, mungkin banyak orang pikir, besok mau makan apa? Usaha saya tidak laku, bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Pikiran-pikiran ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Pikiran-pikiran ini yang membuat kita tidak pernah baca firman. Tidak pernah berdoa. Mau berdoa bagaimana pikirannya besok makan apa? Saudara, konsep pikiran saudara berbeda dengan konsep pikiran Tuhan. Mari tanggalkan semua itu. Lihatlah burung di udara. Tidak ada orang yang memelihara. Siapa yang kasih makan burung itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Bapak, Ibu, Saudara. Siapa yang memelihara burung itu? Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi saudara lebih mulia daripada burung yang Tuhan ciptakan. Saudara makhluk mulia. Karena Tuhan menciptakan saudara. Segambar dan serupa dengan dia. Saudara. Kita melihat bahwa dari setiap hari, satu minggu, 7 hari. Apakah ada waktu untuk saudara dekat dengan Tuhan untuk baca firman? Apakah saudara melihat keadaan kondisi ini, saudara tertarik dengan kondisi ini, pikiran saudara hanya bagaimana saudara hidup hari ini? Tapi mari saya mau katakan kepada Bapak Ibu di mana saja saudara berada. Datang kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Lekatkan diri dengan Tuhan. Saya percaya. Firman Tuhan katakan. Di dalam Mazmur 91, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dan membentuknya. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Banyak firman Tuhan yang mengajak kita datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara ini anak-anak Tuhan sudah tahu kebenaran. Jangan jauh dari Tuhan. Yunus anak Tuhan, identik dengan kita anak-anak Tuhan. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita pergi, pergi, kita harus lakukan. Jangan hanya kita tinggal di gereja, setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Kita tidak melakukan apa-apa di gereja. Kita tidak melakukan apa-apa di luar. Mari saudara, mari kita duduk di kaki Tuhan. Nikmati dan mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi saudara. Ketika saudara duduk di kaki Tuhan, saya percaya dari tempat ini, dari mimbar ini saya percaya. Berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kehidupan rumah tangga saudara. Pribadi lepas pribadi, saya percaya itu. Datang melekat dengan Tuhan. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh menerima tanggung jawab dari Tuhan. Tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Ketika kita dibaptis terima Yesus, kita hanya berdiam diri. Tapi mari tanggung jawab yang besar ini, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang akan Tuhan Yesus katakan bagi Bapak Ibu semua? Jadi kita, ketika kita ada di sini, marilah kita berbuat bagi gereja, kita berbuat bagi bangsa, apa yang harus kita perbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya, tadi yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Yang berikutnya, jangan menghakimi. Saudara, kita melihat bahwa Yunus sangat kesal dan marah-marah. Dia bilang, Tuhan, ini bangsa berdosa, bangsa pembunuh. Orang Israel mungkin mereka serang. Semua kejadian di bangsa yang paling biadab bangsa ini.
Tapi kenapa Tuhan suruh mereka bertobat lalu Tuhan memulihkan mereka? Saudara, kadang-kadang kehidupan kita ini, kita selalu menghakimi orang-orang yang berbuat salah. Kita pikir kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan bagi Bapak Ibu semua, kita harus jujur. Kalau ada orang yang merugikan saudara, ada orang yang membuat saudara kecewa, apa yang saudara katakan ketika mereka diberkati Tuhan? Ketika Tuhan memulihkan mereka, apa yang saudara katakan jujur bagi saudara? Saudara harus jujur. Mungkin kita tidak menerima ketika orang yang mengecewakan kita, Tuhan berkati. Ketika orang yang menyusahkan kita, Tuhan pulihkan kehidupannya. Waduh, apa yang salah? Kadang-kadang kita kecewa. Yunus kecewa. Yunus menghakimi, Tuhan, kenapa bangsa ini? Tuhan suruh mereka bertobat. Bangsa yang jahat ini, saudara. Pertobatan itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, itu haknya Tuhan. Jangan saudara larang-larang. Jangan larang-larang. Jangan larang Tuhan. Jangan ngatur konsep saudara dengan konsepnya Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan harus lakukan bagi kehidupan saudara. Walaupun saudara orang berdosa. Tapi Tuhan tahu kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan akan pulihkan saudara. Tuhan tidak pernah memandang masa lalu saudara. Tuhan tidak pernah melihat apa yang sudah lakukan. Yang terakhir, yang ketiga, terus beritakan Injil. Saudara, kita harus terus beritakan Injil. Firman Tuhan katakan bahwa Yunus diperintahkan untuk pergi, nyatakan kebenaran kepada bangsa Niniwe. Kalian harus bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghancurkan kalian. Saudara, inilah tugas kami. Akhir zaman ini anak-anak Tuhan. Ketika kita ada di gereja, kita sudah tahu kebenaran firman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik melalui hamba Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan, baik melalui perenungan masing-masing dengan Tuhan, di rumah masing-masing, saudara pasti mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Ada rema yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara. Bapak, Ibu, jemaat kekasih Tuhan, Sitri, di mana saja saudara berada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kebenaran. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik yang harus kita lakukan. Mari kita pergi membawa kehidupan kita. Karena kami percaya ketika kita hadir dalam dunia ini, Yesus hidup di dalam kita. Yesus hidup di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita keluar membawa nama Yesus. Orang melihat kita, mungkin orang melihat kehidupan kita. Sebelum kita menyampaikan satu kata pun, mereka sudah bertobat. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua. Amanat agung yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus berkata begini. Sebelum dia naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata kepada kita. Pergi. Jadikan seluruh bangsa muridku. Dan baptis mereka. Dan Bapa dan Roh Kudus. Saudara, di hari kebangkitan dari kenaikan Tuhan Yesus. Di pagi hari ini menjelang siang. Saudara dan saya. Mari kita terima amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Untuk kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Kita bawa nama Yesus melalui kehidupan kita. Kita bawa nama Yesus melalui kehidupan kita. Dan kita percaya. Dunia ini sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Kalau semua orang sudah menerima Injil kebenaran Kristus. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu semua. Saya mau katakan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus. Dia meninggalkan pesan yang sungguh luar biasa kepada kita. Bahwa mari kita semua lakukan amanat agung ini. Demikian firman Tuhan singkat. Di siang hari, pagi hari menjelang siang ini, bagi jemaat Tuhan, di mana saja saudara berada, baik di Singapura, Jakarta, dan Surabaya, lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Silakan kita angkat satu pujian. Adik. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami
menyembah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, oh ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Lengkapi kami dengan kebenaran-Mu, lengkapi kami dengan firman-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri, kami mau kuasa-Mu menyertai kami, dan roh yang berani menyatakan kebenaran firman bagi kami. Tuhan, itu yang ku ingin. Sekali lagi, Tuhan, ini tugas kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau percayakan kami untuk melaksanakan tugas ini Tuhan. Tugas pengabaran Injil, tugas di mana Engkau katakan di dalam firman-Mu, pergi nyatakan semua. Jadikan mereka yang murid. Yes. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hatimu, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yesus Tuhan, Yesus, berikanmu kami Tuhan. Kami mau menyenangkan, kami mau mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Yes, berikan kami hati Tuhan. Yes, Tuhan. Kami mau menyenangkan, jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari kenaikan-Mu Tuhan, yang kami peringati di siang hari ini, Tuhan Yesus, amanat-Mu, Kau perintahkan kami anak-anak-Mu, pergi kepada seluruh bangsa, jadikanlah mereka. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Taruh roh yang rela dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Karena kami tahu kasih karunia dan kemurahan Tuhan sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja berada hari ini. Terima kebenaran firman. Ada kuasa yang menyertai saudara. Dan kami mau melihat, kami melihat dari tempat ini, Tuhan sedang melawat keluarnya. Tuhan sedang melawat pribadi, lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari tetap kita memberikan kemuliaan buat Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Di akhir ibadah ini, tetap kita dengan sikap rendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi imanku bersepakat berdaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya padaku, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Terima kasih. Jemaat Tuhan, Sitri di mana saja Anda berada. Baik yang ada di Singapura, Jakarta dan Surabaya. Mari siapkan hati kita menerima janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan kita semua. Kami percaya kebenaran firman sudah disampaikan dan saatnya buka hati, angkat, arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di mana saja saudara berada, dalam keluarga masing-masing, bergandengan tangan, siapkan hati. Terima berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan bagi saudara. Angkat kedua tangan, terimalah berkat. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun di pagi hari nanti, Tuhan akan menyapa engkau. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dan ketahuilah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengedapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Yang melampaui segala akal pikiran manusia. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amen. Berkat-berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan melindungi aku, oh,
Selamat hari kenaikan, Tuhan Yesus memberkati.